Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid subuhun quddusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Muslimin muslimat, jamaah Masjid Al Mubarakah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji senantiasa terus menerus kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepada kita limpahan nikmat dan karunia yang bertubi-tubi kepada kita, sehingga sampai saat ini, sampai detik ini, sampai waktu ini kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengukir kebaikan dan kesalehan di buminya Allah Subhanahu wa taala. Semua itu tidak terlepas dari limpahan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu tak putus-putusnya kita bersyukur kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima persembahan syukur kita dan Allah kuatkan kita menjadi hamba-hamba-Nya yang senantiasa mampu melakukan kebaikan dan kesalehan sampai akhir hayat kita. Salawat serta salam terus menerus kita persembahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menuntun kita sebagai umatnya untuk melakukan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan kita, kita mampu menjadi umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya hingga nanti di yaumil akhir kita semuanya diperkenankan untuk digabungkan bersama rombongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memulai kajian kita setelah kita rehat sejenak selama bulan suci Ramadan. Kemudian kita memulai lagi kajian kita, dan kita berharap mudah-mudahan yang telah kita lakukan dan kita laksanakan berbentuk amaliah ibadah dan ketaatan yang telah kita tempuh sepanjang bulan suci Ramadan mampu kita pertahankan dan kita kuatkan, bahkan kita tingkatkan pada bulan-bulan berikutnya. Karena pesan dari para ulama agar kita jangan sampai menjadi umat yang buruk. Siapa itu umat yang buruk? Dikatakan bi'sal qaum, seburuk-buruknya suatu kaum, allazina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan, yaitu orang-orang yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Datang Ramadan, hadir ketaatannya, muncul kebaikannya, rajin kesalehannya, tetapi ketika Ramadan berlalu, berlalu pula segala macam muncul, segala macam bentuk ketaatan dan kebaikan. Dan kita tidak mau tentunya menjadi hamba-hamba Allah yang seperti itu. Kita menginginkan ketaatan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan berkesinambungan terus pada bulan-bulan berikutnya. Dan kita berharap semoga kita mampu menjadi pribadi-pribadi hamba Allah yang senantiasa merangkai ketakwaan dan mempertahankan ketakwaan. Karena ciri hamba Allah yang bertakwa adalah senantiasa istiqamah.
hamba Allah yang bertakwa senantiasa istiqamah. Allah berfirman, "Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim." Siapa saja yang berpegang teguh terhadap tali temali perjanjian sucinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan hantarkan hamba Allah tersebut menuju hidayah yang lurus. Setiap hari ketika kita salat, kita berdoa, kita minta kepada Allah, kita katakan kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kita bilang sama Allah agar Allah tunjukkan kita jalan yang lurus. Kita minta agar ditunjukkan jalan yang lurus. Setidaknya itu 17 kali dalam satu hari kita minta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mustahil kita berada pada jalan yang lurus tanpa ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada bantuan Allah, tak mungkin kita mampu berada pada jalan yang lurus tersebut. Maka untuk mencapai jalan yang lurus harus ada kesungguhan. Allah berfirman, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Kata Allah dalam Al-Qur'an, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, lanahdiyannahum, ada kata hidayah di situ, kami akan berikan petunjuk kepada mereka itu jalan kami. Jadi untuk mendapatkan hidayah itu butuh kesungguhan, butuh keseriusan. Allah katakan, wallazina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami. Ada usaha, ada keseriusan, ada ketulusan di situ, ada keinginan yang kuat. Setelah itu kata Allah, kalau terlihat begitu oleh Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana, maka kami Allah akan tunjukkan, akan berikan petunjuk kepada mereka itu jalan kami. Wa innallaha la ma'al muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama para pelaku kebaikan dan kebajikan. Berarti untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kendaraannya apa? Ihsan. Kendaraannya ihsan. Dia menjadi pribadi yang muhsin. Dan menarik sekali, orang muhsin itu sudah pasti dia muttaqi. Jadi ukuran kebaikan orang yang beriman, ukuran kebaikannya itu ada nilai takwa di dalamnya. Karena ada orang tidak beriman tapi dia baik, tapi dia belum dikatakan muhsin. Dalam pandangan Islam, dalam kacamata Islam, dia tidak dapat dikatakan muhsin. Karena orang muhsin dalam pandangan Islam itu selaras dengan orang muttaqi. Coba kita perhatikan dalam surat Ali Imran itu, Allah menjelaskan tentang orang-orang yang bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Setelah itu Allah menjelaskan tentang siapa? Siapa itu orang muttaqin? Yunfiquna fis-sarra wad-dharra wal-kazimin al-ghayz wal-afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya Allah sebut orang muttaqin, Allah sebut orang muhsinin.
Yang pertama Allah sebut mereka itu yang bersegera menuju pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam dirinya setiap saat ada kesadaran diri akan dosanya. Dan kesegeraan yang selalu dia lakukan untuk bertaubat. Orang muttaqin, orang muhsinin tidak pernah menunda taubatnya. Orang muttaqin, orang muhsinin setiap hari, setiap saat dia mengukir istighfar dalam kehidupannya. Orang muttaqin, orang muhsinin, orangnya setiap saat qiyamul lail. Qiyam al-lail. Bangun di malam hari dan terjaga di malam hari. Dan qiyamul lailnya itu bangun dan terjaganya di malam hari bukan untuk sesuatu yang sia-sia, tetapi sesuatu yang bernilai indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-16 Allah katakan tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Lambung-lambung mereka itu, perut mereka itu jauh dari tempat tidurnya, dari pembaringannya. Karena orang tidur yang benaran tidur itu, kalau sambil duduk tidur itu belum benaran tidur. Ya, yang tidur benaran itu apa? Perutnya menyatu dengan pembaringan. Itu tidur paling enak gitu kan? Ya, apalagi habis makan. Ya, habis makan masuk warung Padang. Ya, nasi satu porsi, tapi lauk pauknya 3 porsi. Rendang dia makan, ayam goreng dia makan, dendeng balado dia makan. Habis makan tuh apa yang dia rasa? Ngantuk nggak? Orang yang sering qiyamul lail makannya dikit, apalagi malam hari. Terkadang dia nggak makan tuh malam. Makan terakhirnya jam 6. Makan terakhirnya itu jam 6 sore itu makan terakhirnya. Biar kalau dia tidur di malam hari mudah baginya bangun. Nah kalau tidurnya jam 12 malam. Sebelum dia tidur jam 12, setengah 12 tuh dia pesan pecel ayam, pecel lele online. Ya. Terus dia makan. Habis itu dia tidur. Itu bisa jadi bukan hanya qiyamul lailnya lewat. Subuh bisa lewat tuh. Allah katakan di sini dalam surat As-Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madaji. Lambungnya itu jauh dari tempat pembaringannya. Makanya ulama-ulama salafus salihin itu sering terjaga di malam hari karena mereka berusaha ketika malam tubuhnya itu tidak menyatu dengan pembaringan. Yad'una rabbahum. Yang mereka lakukan apa? Senantiasa berdoa kepada Tuhan mereka. Khaufan wa tama'an. Takut dan penuh harap. Setiap saat, setiap waktu. Bahkan dalam surat Az-Zariyat ayat 17-18 Allah katakan kanu qalilan minal layli ma yahja'un. Mereka itu di malam hari sedikit tertidur. Sedikit tertidur. Banyak orang malam dia tidak bisa tidur, tetapi dia menghabiskan malam ketika dia tidak bisa tidur dengan sesuatu yang tak bermanfaat. Nonton sinetron, buka berita, lihat YouTube. Tetapi kalau dia manfaatkan yang bermanfaat, tentu jadi indah buat dirinya.
Ketika dia tidak bisa tidur di malam hari tersebut, dipakai dengan zikrullah, dipakai dengan qiyamul lail, dipakai dengan tilawatul Quran, masuk di sini. Wabil asharihum yastaghfirun. Tadi Allah katakan wasariu ila maghfiratin min rabbikum. Jadi ketika orang-orang itu yang muttaqin, yang muhsinin, di waktu-waktu sahur, tiap waktu sahur, hum yastaghfirun. Mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat-ingat dari tadi pagi sampai siang, sampai ketemu malam, sampai masuk waktu sahur dia ingat dari awal pagi yang lalu sampai ketemu sahur tentang perbuatannya, dan dia membungkusnya dengan istighfar yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena ini waktu-waktu yang afdal. Waktu yang tepat bagi hamba Allah untuk bersegera datang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di waktu-waktu tahajud itu. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah riwayat hadis riwayat Imam Muslim, afdhalus shalah ba'dal fariidhah shalatul lail. Salat yang paling afdal setelah salat wajib adalah salat malam. Qiyamul lail. Satu-satunya salat nafilah, salat sunnah yang Allah Subhanahu wa taala cantumkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Isra. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dari sebagian malam itu maka bangunlah engkau bertahajud sebagai nafilah, sebagai sunnah buatmu. Sebenarnya Ramadan yang telah kita lalui itu menggambarkan kepada kita, kita ini di luar Ramadan bisa qiyamul lail. Buktinya sepanjang Ramadan kita qiyamul lail tidak? Kita qiyamul lail, qiyamul lail itu mulai dari kapan? Dari habis isya. Kita sholat tarawih, itu sudah qiyamul lail itu. Ketika Ramadan kita kuat qiyamul lail, harusnya di luar Ramadan kita tetap bisa. Karena di waktu yang sama sebenarnya, hanya beda bulan. Orang yang sepanjang Ramadan dia jaga qiyamul lailnya, kemudian Allah angkat dia pada maqamam mahmuda, harusnya dia pertahankan maqamam mahmuda tersebut, kedudukan yang terpuji dan mulia yang Allah persembahkan buatnya, dia pertahankan pada bulan-bulan berikutnya. Kita di bulan Ramadan mampu menyiapkan waktu untuk kita baca Quran sampai akhirnya kita bisa khatam sepanjang Ramadan. Berarti di luar Ramadan kita bisa menyiapkan waktu juga untuk baca Quran. Lalu kenapa ketika di luar Ramadan waktu itu tak ada? Padahal waktu yang kita pakai di bulan Ramadan sama-sama 24 jam. Dan kita bisa menyisipkan ada waktu untuk baca Quran sekitar setengah jam, satu jam. Atau dua jam. Lalu kenapa ketika di luar Ramadan itu tidak kita gunakan? Ketika di bulan Ramadan kita punya waktu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa di luar Ramadan tidak kita gunakan? Ketika di bulan suci Ramadan kita sangat bergairah untuk mengeluarkan sedekah dan bersemangat sekali mengeluarkan sedekah. Lalu kenapa setelah Ramadan kita berhenti? Padahal di Ramadan itu kita itu dalam berada dalam madrasah yang harusnya setelah keluar ada piagam penghargaan yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba Allah yang muttaqin. Terus kita mendapatkan sertifikat Idul Fitri, orang yang kembali kepada nilai fitrah. Yang kemudian kita pertahankan fitrah tersebut dengan berusaha untuk merawat kesalehan demi kesalehan yang telah kita lakukan sepanjang bulan suci Ramadan. Seperti itu. Siapa itu orang-orang yang muttaqin muhsinin? Yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Mengeluarkan infak baik dalam keadaan lapang maupun sempit.
senang maupun susah. Tidak nunggu bulan-bulan tertentu, setiap bulan, setiap waktu. Ketika dalam keadaan lapang, infaknya banyak. Ketika dalam keadaan sempit, dia tetap berinfak walaupun tidak sebanyak ketika dia dalam keadaan lapang. Berapa banyak orang ketika dalam keadaan lapang, jor-joran infaknya. Ketika dalam keadaan sempit, berhenti dia berinfak. Berapa banyak orang ketika dia menjabat, dia menjadi orang yang rajin berinfak. Setelah selesai menduduki jabatan pensiun, dia mengatakan, mohon maaf, saya sudah tidak bisa lagi seperti dahulu. Blas, sama sekali enggak lagi berinfak. Ini belum sampai taraf muttaqin yang sesungguhnya. Karena muttaqin yang sesungguhnya, fisarra wadarra. Senang maupun susah, lapang maupun sempit, tetap dia lakukan itu. Tetap dia kerjakan. Karena dia tahu, apa yang dia keluarkan itu bakal diganti sama Allah, imma fid dunya atau fil akhirah. Karena dia tahu dengan dia tetap melakukan infak, berarti dia berusaha untuk merawat ketakwaannya. Dia berusaha untuk menjaga nilai ihsan yang berada pada dirinya. Ya. Cobaan yang paling berat kepada seorang hamba Allah itu ketika dia berinfak, di mana pada saat itu dia butuh juga. Cobaan yang berat di situ. Ketika dia lapang punya banyak, wajar dia berinfak sebanyak-banyaknya. Dan ada kisah. Ada diriwayatkan ada sepasang suami istri hidup dalam kesederhanaan. Kemudian mereka berangan-angan seandainya Allah memberikan harta yang melimpah buat mereka. Kemudian akhirnya Allah kabulkan keinginan mereka. Allah berikan mereka kelapangan, harta yang melimpah. Kejadian ini terjadi di salah satu rasul daripada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, kejadian ini. Di salah satu umatnya, pasangan suami istri ini, Allah berikan harta melimpah. Tapi Allah katakan kepada nabinya itu, kabarkan kepadanya, mereka akan dikayakan selama 1 tahun. Apa yang mereka lakukan? Selama 1 tahun dikasih kaya. Orang yang berpikiran praktis berarti selama 1 tahun diberikan kekayaan, dia berusaha untuk menumpuk kekayaan itu. Karena selama 1 tahun diberikan, setelah itu tidak lagi. Jadi dia berusaha untuk, kalau orang berpikir matematik, maka dia akan berpikir apa? Bagaimana dia menyimpan harta-harta tersebut di pos-pos yang aman. Tetapi pasangan suami istri yang mereka lakukan apa? Mereka bersepakat, karena mereka dulu hidup susah, dan sekarang Allah berikan kemudahan buat mereka. Allah kasih harta yang melimpah. Cukup banyak harta tersebut. Mereka berdua sepakat tiap hari bersedekah. Sedekat us. Bisa jadi pada waktu itu setan menggoda mereka. Mengingatkan mereka lewat godaan setan. Ini kalian cuma 1 tahun. Nanti habis 1 tahun miskin lagi. Kalau begini caranya. Tapi tidak, mereka lakukan. Mereka merasa ini dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap dibagi-bagi. Apa yang terjadi? 1 tahun berlalu. Harta yang Allah turunkan kepada mereka yang cukup banyak belum juga ditarik sama Allah. Lewat sampai tahun kedua. Sampai tahun ketiga. Apa sebabnya?
Karena Allah memperhatikan cara pasangan ini memperlakukan harta dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang Allah berikan kepada mereka, mereka salurkan lagi kepada hamba-hamba Allah yang lain. Yang tadinya disyaratkan cuma 1 tahun diberikan kepada mereka, menjadi berkesinambungan terus-menerus dikarenakan ihsannya mereka itu tadi. Perbuatan baik yang begitu indah yang mereka lakukan dengan harta tersebut. Allah Malikul Mulk, pemilik segala macam bentuk kerajaan, segala macam bentuk kekuasaan. Makanya Allah umumkan dalam surat Al-Fatihah itu, Allah katakan Allah itu Malik Yaumiddin. Allah adalah raja pada hari pembalasan. Pemilik hari pembalasan. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala menagih janji kepada hamba-hambanya. Sebagaimana dulu mereka bersaksi dan menyatakan Allah sebagai Tuhan mereka, Allah tanya. Hari di mana nanti Allah kumpulkan para raja-raja di dunia itu, yang berkuasa, yang kekuasaannya itu hanya terbatas. Ketika di hari akhir Allah kumpulkan mereka, Allah tanya sama mereka itu, semua raja-raja yang pernah berkuasa di dunia dikumpulkan sama Allah, Allah tanyakan kepada mereka, limanil mulkul yawm, kata Allah, punya siapa kerajaan pada hari ini? Allah tanya mereka, hey, kalian semua, siapa sih sebenarnya yang punya kerajaan? Semuanya terdiam kecuali hanya memberikan 1 jawaban. Lillahil qahar. Mereka jawab serempak. Kerajaan dan singgasana yang paling agung, paling mulia, mutlak hanya milik Allah yang Maha Perkasa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sering terbangun di malam hari, mengkhususkan waktunya dengan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, orang yang sering qiyamul lail itunya wajahnya senantiasa berseri-seri. Orang kalau bertemu dengannya senang. Duduk dengan dia nyaman. Berbicara dengannya pinginnya lama. Wajahnya itu memancarkan cahaya, keteduhan. Siapapun yang berpapasan dengannya merasa nyaman. Kata Imam Hasan Al-Basri, kenapa orang yang sering qiyamul lail wajahnya berseri-seri? Kata Imam Hasan Al-Basri, bagaimana mungkin ia tidak berseri-seri? Karena di setiap malam, hamba Allah tersebut, dia menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia menyendiri dengan Yang Maha Kasih. Sehingga akhirnya Allah pun akhirnya menurunkan kasihnya, rahmannya, cintanya kepada hamba Allah tersebut. Sehingga siapa saja yang berjumpa dengannya jatuh cinta, jatuh hati dengannya. Makanya Allah mengatakan ayyab'asaka asa rabbuka ayyab'asaka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Tuhanmu menghantarkan engkau pada maqaman mahmuda. Tempat yang terpuji, tempat yang mulia. Jadi yang angkat itu Allah. Kalau yang diangkat sama manusia, berapa lama manusia bisa ngangkat? Dimuliakan sama manusia, bisa jadi yang memuliakan dia suatu saat akan menghinakan dia. Kan kita sering saksikan, ada orang dimuliakan oleh satu kelompok, di lain waktu kelompok yang sama menistakan dirinya. Ada orang dipuja-puja oleh satu masyarakat, di lain waktu masyarakat yang sama itu memakinya, mencacinya. Tapi kalau Allah yang angkat, Allah yang
Berikan dia maqamam mahmuda, tempat yang terpuji. Siapa yang bisa jatuhkan dia? Walaupun ada usaha dari manusia untuk menjatuhkannya, tapi dia tidak akan pernah bisa jatuh. Walaupun usaha itu keras, kuat, dengan segala macam bentuk cara, tapi Allah tetap akan munculkan para pecinta-pecinta hamba Allah tersebut. Bahkan pecintanya itu semakin cinta kepada hamba Allah tersebut. Jadi kalau mau cari cinta yang sesungguhnya, carilah dari sumbernya. Siapa itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Wal qazimin al ghaiz. Orang muttaqin, orang yang muhsinin, orang yang senantiasa menahan amarahnya. Orangnya tidak pernah emosional. Orangnya ketika akan melakukan sesuatu penuh dengan strategi, penuh dengan perhitungan. Dan kalaupun dia sedang marah, dia menjadi pribadi yang mampu menahan amarahnya. Dia mampu memanage emosinya. Ini orang muhsin, mampu manage emosi. Belajar dari para nabi-nabi yang mampu memanage emosinya. Belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mampu mengendalikan amarahnya. Ketika berhadapan dengan kaum-kaum yang menentangnya, bahkan menghardiknya, mengejeknya, bahkan menindas sahabat-sahabatnya, tetap mampu sebagai pribadi yang menahan amarah dan emosi. Ada sebuah riwayat di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Waktu itu ada orang pengin jumpa sama Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin, orang yang pengin ketemu ini enggak kenal sama Umar bin Khattab. Maksudnya enggak kenal, tapi tahu. Tahu ini sebagai khalifah, tapi kenal enggak. Bagaimana caranya biar bisa jumpa? Dia cari orang yang dekat sama Umar bin Khattab. Ketemulah dia dengan Uyainah. Uyainah ini salah satu penasehatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umurnya masih belia. Jadi Umar bin Khattab itu menurut riwayat, ketika beliau jadi khalifah, dia punya beberapa penasehat. Ada dari kalangan senior, sahabat-sahabat senior, ada juga dari kalangan sahabat-sahabat milenial. Jadi Umar bin Khattab juga punya penasehat anak-anak milenial, punya zaman Umar bin Khattab. Dan seluruh penasehat Umar bin Khattab itu dari kalangan senior dan dari kalangan milenial, semuanya hafal Al-Quran. Tidak ada yang tidak hafal Al-Quran. Semuanya hafal Al-Quran dan semuanya qurra. Qurra itu dikatakan hafal iya, faham iya, mengerti iya. Tahu tafsirannya iya. Itu. Termasuk ini Uyainah. Masih muda Uyainah ini. Orang ini ingin ketemu. Ada tamu ingin ketemu sama Umar bin Khattab. Lewat pintunya Uyainah. Bilang, pertemukan saya dengan Umar bin Khattab. Akhirnya Uyainah datang minta izin kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, bilang, ini ada tamu ingin ketemu. Kata Umar bin Khattab, silahkan bawa saja. Dibawa ketemu. Sampai di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, orang ini tiba-tiba langsung main tuding, langsung marah-marah depan Umar bin Khattab. Langsung mengeritik Umar bin Khattab dengan keras dan pedas. Padahal ini orang belum pernah bertemu dengan Umar bin Khattab sebelumnya. Bukan dia ajak dialog yang baik dengan pemimpin ini. Langsung dia tuding. Ini Umar bin Khattab, Amirul Mukminin.
Karena dia mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di depannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan kemarahannya tidak berdasar. Jadi tidak ada data yang disampaikan kepada Umar bin Khattab, enggak ada dasarnya. Kan kita tahu Umar bin Khattab ini kan orang yang tegas dan galak juga. Bangun Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Mau digampar orang itu. Ini siapa ini? Tiba-tiba ngoceh gitu. Berdiri Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab berdiri, ditenangkan oleh Uyainah. Nah, ini fungsi penasehat. Langsung dia bilang, "Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya kami pernah mendengar Rasul pernah berpesan kepada kita lewat firman Allah Subhanahu wa taala, khuzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Ada firman Allah yang pernah disampaikan oleh Rasul, agar ketika kita berhadapan dengan orang, maka yang pertama, hadirkan kepemaafan kepada lawan bicara kita. Ya, bisa jadi dia belum paham kita, belum mengenal kita. Biar emosi kita tidak muncul, hadirkan kepemaafan itu. Yang kedua, wa'mur bil 'urfi. Perintahkan siapa saja orang-orang yang ada di hadapanmu, anjurkan mereka untuk berbuat yang ma'ruf, ajak untuk yang ma'ruf, perbuatan yang baik. Yang ketiga, wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Ya Amirul Mukminin, kata Uyainah, wahai Amir Mukminin, wahai Umar bin Khattab, innahu minal jahilin. Ini orang yang datang ini, yang tiba-tiba ngoceh di hadapanmu, dia bagian daripada orang bodoh yang enggak ngerti tentang tatanan pemerintahan. Maka untuk apa engkau ladeni dia? Langsung Umar bin Khattab duduk tenang ketika mendengar penasihatnya menyampaikan firman Allah ini. Nah, ini pribadi yang muttaqin begitu. Ketika dihadapkan dengan firman Allah, langsung dia ingat, langsung dia ikuti. Wal kadzimina al ghaiz wal afina anin nas. Mudah menghadirkan pemaafan kepada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada siapa? Kepada hamba-hamba Allah, pelaku kebaikan dan kebajikan. Berarti orang yang takwa, orang yang muhsin, hidupnya itu dipayungi cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus jalan berbarangan. Tidak bisa tidak bersamaan, bersamaan. Takwa dan ihsan itu bersama. Karena ketika tadi Allah jelaskan tentang orang yang muttaqin, Allah jelaskan juga orang yang muhsinin. Orang yang muttaqin, Allah cinta sama dia. Kenapa? Karena dia sudah sampai pada derajat yang muhsinin. Yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada para pelaku kebaikan dan kebajikan. Orang yang muttaqin, ketika nilai ihsannya itu menipis, maka turun juga kadar takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadar takwanya itu akan melesat, jadi tinggi, jadi bagus, jadi baik ketika ihsannya itu senantiasa bersemayam dalam dirinya, dalam kehidupannya. Dan kita berharap mudah-mudahan kita mampu menjadi hamba Allah yang merawat nilai ihsan kita itu. Kita berharap takwa yang ada pada diri kita itu bersemayam terus dalam diri kita. Dan kita minta sama Allah untuk Allah jaga buat kita. Tetap kita minta sama Allah agar Allah jaga buat kita. Makanya Nabi ajarkan doa itu. Ya. Agar kita minta kepada Allah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada kata husni ibadatik? Ada kata ihsan enggak di situ? Husni ibadatik dari kata hasan, yang mananya ihsan. Kita minta sama Allah bantu kita agar menjadi hamba Allah
husni ibadatik, sebagai hamba Allah yang indah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk ibadah kita itu benar-benar ihsan, Nabi baca doa ini. Nabi baca. Menurut riwayat Nabi tidak pernah tinggalkan doa ini sepanjang umurnya sampai akhir hayatnya. Setiap kali selesai salat Nabi baca ini. Menurut riwayat, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan mudah-mudahan kita mampu mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.